الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد مسلمين dan muslimat, para pelajar yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, insyaAllah kita sambung lagi pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati, sebuah kitab tasawuf yang ringkas tetapi memadai untuk taraf kita pada masa sekarang ini, insyaAllah. Kalau rasa tak puas hati ni, nak naik martabak tu martabak ni, kita cari pula. Nah, lepas-lepas martabak tu boleh makan martabak ya kita. Tapi harapnya insyaAllah naik sungguh martabak. Bila? Apabila kita belajar, kita beramal dengan apa yang kita belajar. Beramal. Paling tidak pun tingkatkan. Bilangan rekaat salat sunat tu biar bertambah. Bilangan muka surah Al-Quran tu biar bertambah kita punya bacaan. Bilangan zikir ada peningkatan. Bila angka sedekah, kalau ada duit biar banyak. Jadi kita tengok semua yang kita buat tu insyaAllah boleh meningkatkan darjat kita, mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah matlamat hidup kita atas dunia ni. Matlamat-matlamat lain tu sampingan untuk diambil bekalan. Ambil bekalan. Tanda cerita menarik. Seorang sahabat nama dia Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah ni laki-laki. Kalau sini perempuan, tak. Rabi'ah kalau tempat kita perempuan. Orang Arab, Rabi'ah tu laki-laki. Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Dia ni banyak khidmat pada Nabi. Khadim, yakhdimur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khidmat. Satu masa dia sediakan air untuk Nabi berwudu, dia yang penting dia khidmat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkhidmat untuk dia khas, dia nak bagi mukafaah. Bahasa Arab kata mukafaah. Bahasa kita ni anugerah. Anugerah. Kalau zaman kita ni bolehlah pangkat tu pangkat ni, tapi zaman Nabi dia orang tak main pangkat-pangkat lah. Nabi beri pangkat yang paling tinggi sekali. Nabi kata sal u'tik. Minta kau nak apa, aku bagi. Tuan-tuan bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketua negara. Dia Nabi, Rasul, dan dia juga Raisul Daulah, ketua negara. Mungkin kalau sekarang orang panggil presiden. Nah. Presiden bagi offer, kau nak apa minta. Hey, kalau kena kita, sedap juga minta jawatan-jawatan ke, minta. Rabi'ah ni balik rumah, dia kata Rasulullah anzirni, anzuru fi amri. Bagi tempoh, saya nak fikir apa yang saya nak minta. Subhanallah. Dia balik. Tak tidur dia duduk fikir. Dia kata, aku ni kalau aku minta dunia, minta benda-benda dunia, dunia akan habis. Ataupun akunya habis. Kita dua ya. Sama ada dunia pergi atau kita pergi. Baiklah aku minta untuk akhirat. Minta untuk akhirat. Dia pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Ha. Apa yang kau nak minta?" Nabi ingat lagi tawaran dia itu belum dijawab. Nabi kata, "Kau nak minta apa?" Dia kata, "Ya Rasulullah, saya duk fikir kalau saya minta dunia, dunia ni akan pergi, saya nak akhirat yang kekal abadi." Nabi tanya, siapa ajar engkau ni? Siapa yang ajar? Kok-koklah malam tadi dia pergi jumpa Sayyidina Umar ke Sayyidina Abu Bakar ke, pergi minta nasihat, nak minta apa ni? Dia kata, Rasulullah, saya sendiri, tak ada orang ajar pun, saya nak. Dia minta apa? Dia minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan dia daripada neraka. La ilaha illallah. Terharu saya tuan-tuan bila baca kisah orang cerdik pandai memilih. Anugerah yang besar.
Dia kata, aku nak minta ya Rasulullah supaya Allah Ta'ala jauhkan saya daripada neraka. Maknanya masuk syurga. Dalam riwayat satu lagi, dia kata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku nak minta mengiringi Rasulullah dalam syurga. Subhanallah. Nabi kata, awa ghaira zalik. Ada lain lagi? Tak lah. Cukup dah tu. Jadi Nabi tanya dia, mau minta siapa dia ajar kamu ni? Dia kata, tak ada, saya sendiri Rasulullah, saya fikir sendiri. Maka Nabi kita bersabda, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Membantulah aku untuk menuluskan permohonan kamu ini dengan banyak sujud pada Allah Azza wa Jalla. Ingat, Nabi minta apa? Bantu untuk meluluskan permohonan itu dengan apa? Kasratis sujud, banyak sujud. Jadi kita para jemaah, itu permohonan Rabi'ah. Kita juga sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan kita juga akan duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Maka kita buat persiapan diri untuk mencalon, melayakkan kita ke sana dengan kasratis sujud. Banyaklah sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mukaddimah sikit sebagai orang panggil motivasi pagi agar kita menambahkan, meningkatkan ketakwaan kita dan mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masuk kepada tajuk kita, kitab Penawar Bagi Hati, bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh pada menyatakan syarhu ta'am. Nah, tengok hak jawi itu, syarhu ta'am maknanya tamak terhadap makanan. Kalau bahasa kita pelayan ini, dia panggil pelahak. Boleh guna pelahak? Pelahak ni maknanya maka suruh nak bak maka nombor satu. Dia panggil syarhu ta'am, mana makan kuat. Sallallahu alaihi wasallam. Makan tak apa, tapi jangan banyak. Tamak dalam makanan adalah sebahagian daripada segala kejahatan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita kalau kita dengar benda-benda yang agak tak selesa, kita guna perkataan as'alullaha ataupun nas'alullaha as-salamah. Tulis. Nas'alullaha as-salamah. Mana kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada diuji dengan penyakit syarhu ta'am, tamak pada makanan. Andainya kita dengar bala nak mari, bala nak mari. Hari ini pusat kajian meteorologi, kaji cuaca bagi amaran akan berlaku macam-macam di musim tengkujuh ini. Contohnya, bila kita baca, oh bala nak mari, kita kata apa? Allahul Musta'an. Allah Al-Musta'an. Boleh tulis? Allahul Musta'an. Nah, itu benda yang dijangka nak mari. Tapi kalau dah mari, barulah kita jawab, Inna Lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Nah, itu bila dah berlaku. Mana kita ada tiga tahap. Macam contohnya kita belajar bab tamak ni, kita takut benda ni terjebak dengan kita, kita kata apa ni, nas'alullaha as-salamah, kita minta selamat. Kalau bala nak mari, kita kata Allahul Musta'an, kita minta pertolongan Allah menghadapi bencana yang akan datang. Kalau bencana sudah datang, kita kata apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Alhamdulillah dalam Islam ni tak ada, tidak ada orang-orang yang sabar, yang baik, yang tenang ni duduk hanya pada mukmin. Wazab laisa zalika illa li mukmin. Nabi kata semua itu duduk di peribadi orang mukmin. Mungkin boleh tengok dalam rakaman kita ataupun baca buku yang saya usahakan, nama dia Dunia Bukan Syurga. Di sana kita akan bincang kelebihan-kelebihan sabar, berapa kelebihan ada dan bahayanya orang tak sabar. Nas'alullaha as-salamah. Baik. Tamak dalam makanan adalah sebahagian daripada segala kejahatan. Punca kejahatan, kerosakan kita duduk situ. Kerana? Kenapa? Kerana perut adalah tempat keluar untuk segala keinginan. Jadi keinginan kita mari daripada perut. Bila perut nak makan, dia makan. Daripada keinginan itu, maka lahir keinginan terhadap nafsu syahwat.
dia panggil bertali-tali, bertali arut. Mula sini pergi, sudah dia. Apabila keinginan dalam makanan dan nafsu syahwat menguasai diri, maka kedua-duanya menjadikan diri begitu tamak dengan harta. Ini kerana tanpa harta kedua-dua keinginan itu tidak dapat ditunaikan. Tak ada harta, buah sajalah kita. Tak. Orang panggil, kalau orang kampung kata bahasa jenis buah besar. Buah je besar, nak buat tak boleh, kan? Sesuatu harta yang dimiliki dan diusahakan kebiasaannya bertujuan menunjuk kemegahan. Tengok. Kalau salah guna, dia akan jadi kemegahan. Kerana itu, apabila kedua-duanya, harta dan kemegahan dapat dimiliki, akan lahir sifat-sifat yang keji seperti ria, nak nunjuk-nunjuk dengan orang, takabur, suka menjatuhkan orang, dengki dan permusuhan antara sama lain. Semua perkara yang disebutkan berpunca daripada perut. Allahu Akbar. Kita ingat simple je. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita supaya sentiasa berlapar. Dengan apa? Dengan berpuasa. Mogok lapar tak ada. Jadi puasa yang ikut sunnah. Ada satu lagi dia panggil puasa doktor. Ada juga. Kan orang pergi hospital, dia tulis apa? Berpuasa. Puasa dia tu tak kira. Dia tak ada waktu maghrib, subuh tak ada. Siang malam puasa. Ini satu masalah juga. Puasa dia tak ada masa. Ada je masa. Satu lagi dia panggil puasa kosmetik. Bahasa jenis nak kuruh ni. Saya puasa ni. Dia tak niat untuk Allah, tapi dia niat nak comel. Maka bertepatan dengan kita ini, dari sudut nafsu syahwatnya, dari sudut sifat-sifat mazmumah mari daripadanya. Satu lagi kita kena ingat, pihak ahli-ahli perubatan juga mengatakan punca sakit tu mari daripada mana? Mari daripada perut. Hari ini banyaklah orang jual ubat-ubat pembersihan, dia panggil apa ni, pembentungan. Oh, jual ubat tu, jual ubat ni sampai sakit perut kita masuk tandas. Macam mana? Puncanya nak itu. Puncanya bukan duduk situ, kurangkan makan, insya-Allah benda tu selesai masalah. Insya-Allah. Tapi masalah juga kita ni. Saya tak nak makan dah, tapi orang sediakan. Pasal itulah setengah ustaz kata, saya tak nak kata, takut orang tak sedia makan letih kita. Ada ustaz kata, ustaz ni disakitkan oleh murid-murid sendiri. Dah sudah makan siap, ustaz saya dah chat. Oh, bersiap menu terbaik untuk ustaz hari ni. Makan juga kawan tu. Pasal tu ustaz ni berjalan, dia kena bawa 2-3 orang pengiring untuk menghabiskan makanan-makanan yang disediakan itu. Kita kata jazakumullah khairalah. Niat baiknya masyarakat. Cuma kita sendirilah kena pandai-pandai menjaga diri. Baik. Tengok dalam muka surat 94, dia tulis di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tuan-tuan tanda situ, tanda isyarat. Kita tak boleh kata sabda Nabi. Kita kata diriwayatkan. Diriwayatkan, diriwayatkan, tiga-tiga tu diriwayatkan belaka. Sebab apa? Ma min amalin ahabba ila Allah Taala min al-ju'i wal 'atash. Tidak ada pekerjaan yang lebih dikasihi oleh Allah daripada lapar dan dahaga. Tuan Syekh kita rahimahullah, dia nukil daripada kitab lain juga. Dia bukan meraikan hadis. Tetapi tugas kita peneliti ni, talabatul ilmi di akhir ini, kita kena kerja. Di saya tengok dalam syarah Ihya, nama dia Al-Mughni fi Hamlil Asfar, yang ditulis oleh Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullah, dia kata dalam kitab dia ni menyatakan hadis ini tidak tiada sumber asal daripada mana-mana kitab hadis. Iraqi kata, saya tak layak nak kata sebab saya hanya menukilkan. Jadi kalau nak marah juga Iraqi, jangan marah kita. Riwayat yang kedua, Sayyidul A'mal Al-Ju', penghulu bagi segala pekerjaan itu adalah lapar. Iraqi kata hadis ini tiada sumber asal. Jadi kita jangan sebutlah. Kalau nak tulis juga jangan sebut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak ada asal daripada kita. Ambil mana? Nak ambil di mana? Ada setengah orang, ustaz walaupun tak ada sumber asal dalam kitab hadis, boleh jadi pengarang kitab asal itu telah bermimpi terus jumpa Nabi. Ada juga macam tu. Kita mengatakan alhamdulillah, setiap ilmu ada disiplin.
ada disiplin ilmu. Ilmu Al-Quran ada qira'atnya, ada ilmu qira'at, ada ilmu tajwid, ada ilmu sampai ada orang mari tanya. Dia kata, "Ustaz, yang kita sibuk mengaji tajwid ini, zaman Nabi ada tajwid ke tidak?" Okey, kata zaman Nabi, semua orang Nabi baca tu tajwid belakanglah tu. Jadi tajwid itu diambil daripada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru timbul matnya, timbul idghamnya, timbul sebab nak apply kan apa yang telah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga bahasa nahwu, sharaf, balaghah tu. Ada ke Nabi ajar hari ni subjek balaghah? Ada. Tapi semua kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam itu balaghah. Semua bahasa-bahasa itu lughah. Ada satu kitab Mu'jam, lupa nama, yang ditulis oleh Anthony Dahdah. Anthony Dahdah ni Kristian. Tapi semua dalam tu, contoh-contoh yang dia buat dalam kitab dia ni, semua daripada Quran, daripada hadis. Saya kata tengok, dia tak boleh nak menutup mata, tak boleh. Sebab Al-Quran itu sendiri, nahwu, sarah, balaghah di situ. Kita mengorek, mencari. Alhamdulillah, itu semua kerja-kerja para ulama zaman dulu, kita kerja sekarang ni, bagaimana nak memahami usaha yang telah mereka lakukan itu. Maka hadis yang kedua ni tak ada sumber asal. Dan yang ketiga, riwayat juga yang ketiga, al-fikru nisful ibadati wa qillatut ta'am hiyal ibadah. Berfikir itu sebahagian daripada ibadah, dan makan yang sedikit itu adalah satu ibadah. Makan sedikit itu ibadah. Hadis ini juga mengatakan hadis ini batil. Maknanya tidak sahih. Tengok nota kaki. Hadis ini Iraqi kata tidak ada sumbernya. Tidak ada sumber. Kita cukuplah kita setakat Iraqi kata. Ada juga laporan menyebutkan afdalukum indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi ta'ala kullu akulin syarubin na'um. Perkara yang lebih afdal dalam kalangan kamu di sisi Allah adalah yang lebih lama lapar dan berfikir. Kuat dia duduk, kira dia duduk mikir. Tak makan, tak minum. Perkara yang paling dibenci oleh Allah dalam kalangan kamu adalah yang banyak makan, banyak minum dan banyak tidur. Iraqi kata hadis ini tidak ada sumber asal. Jadi tuan-tuan tulis ini kata-kata hikmah daripada ulama. Dan juga Nabi SAW bersabda, nah ini tanda. Tanda hadis tu kalau boleh tulis betul situ. Ma mala'u ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi hasab ibnu Adam luqaimatun yuqimna sulbah. Anak Adam tidak akan memenuhkan bejana, yakni bekas, yang lebih jahat daripada perutnya. Masya-Allah tabarakallah. Maka madailah dia beberapa suapan yang membetulkan tulang belakangnya. Ha, tengok. Tengok nota di nombor 3. Sebelum nota nombor 3 tu, Al-Miqdam bin Ma'di Yakrib yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma mala'a. Tadi hadis ini kita dah baca. Sambungan di bawah tu, fa in ghalabatil adami nafsuhu fa sulusun lit ta'am wa sulusun lis syarab wa sulusun lin nafas. Jadi sekiranya nafsunya ingin nak makan, tadi kan dia suruh makan sekadar nak kerah tulang belakang je. Tapi kalau rasa nak makan juga, macam mana? Kita kena bagi tiga, iaitu 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 yang lain untuk pernafasan. Jadi kita bagi tiga lah. Jangan sampai peringkat sudah makan agak pakai duduk sandar kerusi. Kenapa tu? Tak boleh bangun dah. Ha, ini bukan 1/3 ni, 3/3 per penuh dengan makanan belakang. Maka itu tidak dianjurkan. Bukan itu cara kita orang Islam. Tadi yang saya sebut tadi, hadis-hadis yang mengatakan tidak ada asal tadi, tuan-tuan tengok di atas. Al-Imamul Iraqi Zainuddin rahimahullah ta'ala berkata, saya tidak menemui sumber asal untuk hadis-hadis ini. Jadi, kita lihat dalam kitabnya Al-Mawdu'at fi Ihya, seorang lagi ulama, Syekh Amin As-Suwaidi Al-Iraqi, menyusun sebuah kitab dipanggil Al-Mawdu'at fil Ihya. Dia kumpul hadis-hadis palsu maudhu' dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi alhamdulillah, ada orang tanya, kitab Ihya dia boleh baca ke tak boleh baca? Kita kata alhamdulillah,
ulama-ulama hadis telah menyelesaikan masalah. Jadi dia ambil satu teks hadis, dia tulis hadis ini tak ada asal, hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Jadi kita bila kita baca, kita sudah tahu penilaian. Cuma kena baca sekali dengan nota kaki, baca sekali dengan nota kaki. Tausyih kata apa? Hadis-hadis itu disebut oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Arba'in Fi Usuliddin. Kitab ni tak masyhur sangat. Oh, jarang orang buat kuliah di masjid-masjid. Arba'in Fi Usuliddin, jarang. Kitab ni banyak cetakan, bahasa Arab sudah ada. Tapi yang masyhur tempat kitanya, kitab Minhajul Abidin masyhur. Arba'in Fi Usuliddin jarang. Ada dua tiga kitab yang masyhur, yang hebat ditulis oleh ulama-ulama. Contohnya Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, Abu Habib Al-Mawardi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kalau tak silap saya, mati dia tahun 450. Imam Mawardi juga tulis sebuah kitab Adabud Dunya Wad-Din, Adab Ad-Dunya Wad-Din. InsyaAllah saya berusaha untuk baca kitab ni. Kurang-kurangnya tokoh-tokoh yang besar-besar, hebat-hebat dulu, boleh katakan kebanyakan tokoh ahli fiqah ke ahli hadis, dia akan tulis juga kitab-kitab tentang akhlak, tentang tasawuf, tentang tazkiyatun nafs. Tapi ada kitab yang popular, ada kitab yang tidak begitu popular. Maka dalam Tuan Syekh kata, dia tak salah, dia ambil daripada kitab Arba'in Fi Usuluddin li Imam Al-Ghazali. Jadi dalam kitab Al-Ghazali tadi, sebagaimana kata di Iraqi, hadis itu tidak ada asal. Maka kita tidak menyalahkan siapa-siapa, Tuan Syekh kita nakal, Imam Ghazali juga menukilkan. Dia bukan pereka hadis palsu. Bukan Imam Ghazali kata, oh, Imam Ghazali tak boleh pakar. Sebab lah, dia tak reka hadis palsu. Ibnu Jauzi dalam kitabnya Minhajul Qasidin, dia ringkas ihya ulumuddin dia. Dia kata Al-Ghazali yang qul, dia hanya menukilkan, tapi dia bukan mereka. Jadi pereka-pereka hadis palsu ni mari daripada mana? Mari daripada ahli-ahli ibadat. Salah seorang daripada pereka hadis palsu, nama dia Nuh bin Abi Maryam. Dia panggil Nuh Al-Jami'. Kenapa nama dia Nuh Al-Jami' itu? Orang yang mengumpulkan, dia kumpul segala benda. Jadi bila orang tanya dia, Tok Syekh, kenapa kau buat hadis palsu? Oh, dia kata, saya bukan dusta ke atas Nabi, tapi saya berdusta untuk Nabi. Beza tak beza? Berdusta ke atas Nabi, mana kita buat bohong ke atas Nabi? Tak, ini saya berdusta untuk Nabi. Tuan-tuan baca surah ini, boleh pahala sekian-sekian. Itu untuk Nabi, nak suruh orang baca Quran. Bukan nak suruh orang malah baca Quran. Kata di para ulama, dusta ke atas Nabi ke, dusta untuk Nabi ke, yang pentingnya dua-dua tu kazib, dua-dua tu pembohongan, maka dianya haram berlaku, tak boleh buat. Nabi telah jelas dalam beberapa hadis, man kazaba alayya muta'ambidan falyatabawa maq'adahu binar. Siapa dia dusta ke atas aku sengaja, maka dia ambillah tempatnya dalam neraka. Wal'iyazubillah. Jadi kita mengatakan ulama-ulama kita tidak berdusta, yang mereka-reka hadisnya orang-orang dahulu. Tapi kita kena ingat, setiap benda ni kalau dah keluar, maka dia akan jadi satu, direkodkan oleh orang. Macam Al-Imam At-Tabari, hari ni saya bagi buka perbincangan banyak kepada para peserta, sebab kita duduk di zaman yang perlu kepada maklumat. Al-Imam Ibn Jarir ini At-Tabari, dalam kitabnya Ta'wilu Ahil Quran, ta'wil mana tafsir Quran, di antara tafsir yang terawal. Ibn Jarir ini At-Tabari meninggal dia pada tahun 320, kalau tak silap saya, atau 28. Ibn Jarir ini At-Tabari, dia meriwayatkan apa yang dia jumpa dalam satu lagi kitab dia besar, nama dia Tarikh Al-Umam Wal-Muluk, sejarah umat-umat yang terdulu dan juga pemimpin-pemimpin zaman dulu. Besar kitab Tarikh Tabari. Jadi kija orang dulu, man asnada faqad bari, siapa dia bawa cerita dengan sanad, maka dia telah melepaskan diri daripada pembohongan. Jadi dia bawa sanad, hadasani fulan-fulan-fulan, ini cerita. Jadi orang zaman dulu bila dia baca, dia kenal siapa rawi hadis, fulan, ini pembohong, kazab. Ini siapa? Ta'if. Yang ni dajjal. Itu istilah-istilah yang digunakan oleh ulama hadis. Jadi bila dia baca, dia tahu hadis ni palsu. Macam kita zaman kita inilah, ada setengah-setengah sumber berita yang kita baca, kita tengok daripada mana ni? Daripada orang tahu dah, ini web, ini channel memang pembohong punya. Jadi secara automatik hadis dia tak boleh dipakai, kecuali ada sanad lain daripada rawi yang lain. Maka mereka hanya menukilkan. Karena itulah puak-puak Syiah bila dia nak berlawan dengan kita, dia ambil cerita-cerita dalam Tabari. Dia kata, tengok, ini dalam sumber Ahlus Sunnah. Oh, sedap dia.
Tapi ahli sunnah pun tidaklah tak cerdik macam dia tu. Dia orang tahu ahli sunnah ni ada sanad dia. Sehingga kata-kata di ulama salaf, al-isnadu minad din, sanad hadis itu, sanad riwayat itu termasuk dalam urusan agama. Laulal isnad, kalau tidak ada sanad, laqala man qala ma syaa wa ma syaa. Nasaya orang-orang akan cakap apa yang dia nak cakap, apa yang dia nak kata. Tapi oleh kerana sadat, bila mari zaman fitnah, ulama hadis kata samulana rijalakum, sebutkan nama rawi kamu. Siapa dia riwayat? Nah, jadi kita pasal kita sekarang ni, kalau kita mari buat fitnah pada orang, orang tanya, awak ambil mana tu? Adalah. Dia tak nak cakap. Adalah. Adalah tunjuk dah siapa. Kalau disebut orang ni, memang pun tablik punya orang. Kita pun boleh kesan juga hadis pelesu di zaman kita. Mana pelesu maklumat di zaman kita. Berlaku tak berlaku? Hari ni banyak sangatlah. Bila mari timbul mazhab wasafi ni, kepalsuan maklumat cukup mengancam. Betul tak? Maklumat kita sangat menakutkan. Sebab apa? Kita tengok, entahlah, gambar 4-5 tahun lepas siar balik, tengok apa yang berlaku. Ada orang ingat, ada orang tak ingat. Dia kata, ni cerita lama ni. Pasal tu lah bila air tersumbat tengah jalan, nak masuk dalam parit tak boleh, kan jam jalan. Kereta kita masuk jalan air, dia pun ambil gambar situ je, tengok sudah banjir di kawasan ini. Kita pun telefon kawasan, banjir ke? Tak ada. Hujan tadi sekejap, air longkang dia tak boleh masuk, naik air situ. Jadi orang ingat, oh sudah Kuala Lumpur sudah tenggelam. Kebetulannya dia ambil gambar tu, ada tu saya Kuala Lumpur kan, dia pun ambil jelih Kuala Lumpur tenggelam. Satu dunia mari cari Kuala Lumpur tenggelam, rupanya tulisan tu yang tenggelamnya, bukannya Kuala Lumpur. Masallallahu salam. Baik, kita masalah bincang bab lapar ni dia pergi ke lain pula. Balik semula kepada tajuk kita. Kemudian lapar itu mempunyai beberapa faedah. Masya Allah, Tuan Syekh kata, apa dia faedah lapar? Yang pertama, berlapar boleh menyebabkan hati menjadi nipis sehingga membuatkan seorang itu mendapat kelazatan dan kenikmatan dalam beribadat. Bila kita hati kita tu tak banyak sangat diselaputi oleh benda-benda ni, maka kita akan dapat kemanisan beribadat. Ada orang tanya, betul ke ustaz? Saya kalau lapar nak baca Quran tak boleh. Betul tak? Ini perlu kepada riyadhah. Tahu mana riyadhah? Dalam ilmu tasawuf ni, riyadhah bermakna latihan mendidik nafsu. Dia tak mari kun payakun, tak ada. Tak mari kun payakun. Kita nak main apa-apa pun kena ada latihan. Betul tak? Nak jadi ahli sukan yang hebat, berlatih dia. Nak jadi ahli motor yang naik motor pun kena berlatih. Nak jadi ahli kayuh basikal pun kena latih kan. Jadi tiba-tiba kita, oleh kerana saya belajar kitab tasawuf ni, nak berlapar, memang tak boleh makan. Mungkin kadang-kadang menggigil kita ni, dia punya gastrik mari dah. Maka itu perlu pada riyadhah. Kita kurangkan sikit, lama-lama memang jadi sikit. Tapi sekaligus tak boleh. Yang kedua, berlapar juga boleh membuatkan seorang itu cerdik hatinya, kerana kenyang menyebabkan bodoh hati. Siapa nak cerdik, jangan makan banyak. Kita ni duduk nizam ni musim peperiksaan ni. Betul tak? Ada orang tanya ustaz, ustaz bagi makan apa ke anak-anak ustaz tu? Dia nak tanya, nak ambil sanak juga tu. Kalau saya kata kismih fulan-fulan, oh laku, meletup kismih tu hari ni. Saya pun duduk mikir nak buat kismih juga kenapa. Jadi kita duduk mikir cerdik tu kismis. Tak, cerdik tu iaitulah kecerdasan yang Allah Ta'ala beri. Tinggalkan maksiat, tinggalkan makan banyak, ini di antara punca-punca kecerdikan. Yang ketiga, berlapar boleh memecahkan keinginan nafsu yang membuat-buat daripada melakukan kemaksiatan. Jadi kita bila kita puasa, Nabi kata fa innahu lahu wija. Puasa itu menjadi pengekang kunci kepada nafsu dia. Boleh kurangkan. Yang keempat, tubuh badan juga menjadi ringan bagi mengerjakan salat tahajud dan ibadat yang lain. Ini jelaslah. Bila tubuh berat nak bangun pun sukar. Yang kelima, ia juga menyebabkan hilang mengantuk, kerana mengantuk itu menegah seorang daripada melakukan ibadat. Yang keenam, apabila sentiasa berlapar, seorang itu akan memadai dengan sedikit sahaja harta dan kemewahan dunia. Jadi alhamdulillah, bila kita kata kita lapar, kita tak suka makan banyak, jadi kita pun tak mikir nak cari banyak-banyak. Ambil sikit sudah cukup. Berapa ringgit ada dalam poket? RM5 ada. Alhamdulillah, nasi bungkus lepas tak lepas. Dengan air sebotol sudah cukup. Tapi kalau kita nak pergi makan besar, yang makan buffet seorang 120, macam mana duit nak dapat?
Itu bukan makan, itu nama dia. Mentah ke darah nama lagi tu. Bagi kita lah, tapi bagi orang kaya-kaya lah, 201 hari pun tak ada masalah. Sebab memang duit dia sangat banyak. Jadi kita kena kata, kata-kata saya tadi, bagi orang yang tak ada kemampuan, bagi tuan-tuan, puan-puan yang kaya raya ni, 200 pinggan tu kecil bagi dia. Alhamdulillah, sebab banyak lagi. Duit dia banyak lagi, 200 tu sikit sangat. Saya pernah tanya orang-orang yang pergi haji dengan saya, kata berapa pakej ni? 200 ribu. Oh, kata banyaknya. Dia kata tak banyak lagi ustaz, 200 tu baru bonus dia dalam tabung haji. Belum usik lagi dia punya ibu dia punya duit. Masya Allah, tabarakallah. Saya pun duk kira berapa ni. Mudah nak tengok kaya. Baik, manakala kenyang itu boleh menyebabkan kebinasaan, antaranya adalah yang pertama, hilang, tidak ada kelazatan dan kenikmatan dalam mengerjakan ibadat. Ini yang kita takut ni. Sebab kenyang nak beribadat, tak kuat. Yang kedua, menambahkan keinginan nafsu. Memang sungguhlah. Sebab dia nak makan tu cari menu yang pelik-pelik tu. Allahu Akbar, semua herba masuk belaka. Segala tongkat buruh belaka dah sana. Ni sup ni. Nah, macam-macam dia. Saya dalam banyak-banyak restoran ni, yang lain-lain tu tak pelik lah. Sup belut, sup orak keting. Pernah makan? Tu dekat dengan airport tu ada satu sup, dia panggil sup gadai nyamuk. Ni saya tak tahu sup apa ni. Sup gadai nyamuk ni macam mana punya menu dia, kita kena pakat gitar sekali. Sup gadai nyamuk. La haula wala quwata illa billah. Jadi buat ustaz ni, anak-anak ni dia suka bawah pelik-pelik kau ustaz ni. Kata ni gadai nyamuk sungguh ni. Sama ada gadai nyamuk tu bila tak dapat sup tu nak marah ke, tak? Ataupun memang menu dia tu berlemak kuat, siapa dia makan banyak memang jantung tu sempat. Gadai nyamuk sungguh. Wallahu a'lam, boleh takwil macam-macam. Jadi tak payahlah kita gadai-gadai nyamuk, kita nak makan untuk menguatkan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, hilang rasa kasihan pada mereka yang miskin. Subhanallah. Dah orang miskin susah apa mengaku boleh makan. Kerana tidak merasakan bagaimana rasa lapar dan menyangka semua manusia dalam keadaan kenyang, kerana itu diwajibkan puasa supaya mengetahui hikmah bagaimana rasanya apabila orang miskin tidak dapat makan. Subhanallah. Jadi itu di antara hikmah kenapa kita disyariatkan berpuasa. Sebab apa? Kita, Allah Ta'ala nak suruh kita menjiwai laparnya. Bila kita puasa, duit ada tak ada masa puasa? Ada kan? Kita sihat ke tak sihat? Sihat walafiat, tapi boleh tengok je makanan. Terasa tak rasa betapa seksanya? Boleh tengok tak boleh makan. Orang miskin macam tu juga. Dia duduk pergi mari tempat orang duduk pakai sate. Cium bau, nasib baiklah. Ambil bau tu tak kena bayaran. Nah. Kalau tuan puan kata awak kena cah 50 sen sebab mari hidup bau aku. Kesian dia. Tengok orang duduk kambing golek pusing. Allahu Akbar. Jadi itu dia panggil, bila waktu kita tak boleh makan tu kita teringat, Masya Allah tabarakallah, ada hamba-hamba Allah Ta'ala, saudara-saudara kita juga, sama ada di negara kita, di negara luar, di Rohingya, di mana saja yang ada hari ini, iaitulah bagaimana kita ada duit tak boleh makan, mereka ada nafsu tak boleh makan sebab tak ada barang. Ini pengalaman saya menghadapi banjir. Cerita pengalaman, jangan menangis dah. Memang sedih tengok. Bila tengok orang banjir, saya tengok apa yang berlaku. Waktu kita kena banjir, air ni air lumpur mari. Nak minum air, pasal kena tak ada air hujan, nak minta. Ada seorang kawan saya, kaya dia, tokeh, duduk di pusat banjir. Orang mari air, bagi, waktu dia nak pergi ambil, ada si budak yang jaga air dia tu, awak tokeh, awak kaya, tak boleh ambil. Mengamuk dia. Aku nak buat apa dengan duit ni? Kau nak makan ambil, dia kata. Duit banyak dalam poket, ribu-ribu ada, tapi nak air segelas tak dapat. Tengok, kita rasa betapa nikmatnya Allah Ta'ala bila beri kepada kita. Waktu itulah kita akan merasai betapa besarnya nikmat Allah Ta'ala. Jadi waktu kita lapar itulah kita nak suruh kita ingat, macam mana orang tak ada makanan, macam mana. Jadi kita waktu tu kita kena insaf, tapi masalah tak insaf juga. Tak, dia pergi bazar Ramadan. Bazar tu boleh baca dua kiraat kan? Satu baca baris atas, satu lagi baca baris bawah. Jadi kalau baca baris atas dia panggil apa? Bazar. Kalau baris bawah? Yang betulnya saya tak tahulah. Orang yang baca tu yang tahu, dia baca baris atas ke baris bawah, kasrah ke fathah. Dia ada dua bazar. Yang bazir tu beli banyak, makan tak habis, bazir.
ataupun macam-macam dah. Yang keempat, lemah bagi mengerti ilmu yang memberi manfaat. Ha, boleh jadi kita ni lemah ingat ni, tak? Belajar pun tak ingat. Sebab apa? Sebab banyak makan. Yang kelima, sebenarnya orang yang sempurna iman itu akan berulang-ulang ke masjid. Tanda sikit, kalau boleh tularkan tajuk ni. Kuat pukulan maut dia panggil ni. Orang yang sempurna iman itu akan berulang-ulang ke masjid, manakala orang yang terlalu kenyang itu akan keluar dan masuk ke tandas. Oh, sedap juga dia punya ayat dah. Orang makan banyak pergi mana? Pergi tandas. Orang yang tak makan banyak pergi masjid. Dah dia tak sibuk dah dalam masjid pun. Ingat tak waktu kita iktikaf bulan Ramadan, tak sibuk pergi tandas kita. Air solat, air wuduk solat zuhur tu sampai ke maghrib boleh pakai. Cuba hari lain. Musim-musim sejuk ni pula. Allahu Akbar. Hari ni restoran saya pun tak tahulah. Dulu gelas besar ni ya. Sekarang ni sudah ada restoran gelas besar. Oh, dia ada tiga saiz. Gelas besar. Gelas besar ni macam satu kolek kata orang, macam satu cetung kata-kata. Beraknya minum eh. Oh, ni memang pergi tandas punya ni, pergi tandas punya. Tu tak pakai hadiah palsu lagi tu. Ingat ada hadiah palsu wanita mengandung tu. Lupa dah. Mana-mana wanita yang jangan tulis ada benda segitu contoh hadiah palsu. Mana-mana wanita yang mengandung makan tembikai, cantiklah anaknya. Huh. Awak bayangkan ibu dina anak cantik, makan tembikai setengah biji seorang, agak-agak. 5 minit sekali pergi tandas. Tambah oh, ini. Jangan buatlah itu semua tu hadis tokek tembikai riwayat je. Macam-macam tokek ada. Sudah juga katakan tak? Orang yang sempurna iman berulang ke masjid, orang yang banyak makan pergi ke tandas. Sekiranya kita mengatakan sebenarnya kenyang itu adalah adat bagiku, jadi bagaimana aku boleh meninggalkannya? Ada orang tu bercakap macam tu. Dia kata kenyang ni saja punya adat, makan banyak, dia punya keturunan lagi makan banyak. Saya tak ingat dulu saya sebut nama kampung ni, tapi bila saya pergi kampung tu ada sungguh nama kampung tu masyur di tempat kita dulu. Dia panggil Tok Sabuh. Tok Sabuh ni dia makan bukan tiga pinggan, satu periuk dia boleh makan. Tok Sabuh makan banyak sungguh, keturunan dia pun ni makan banyak. Macam mana nak jadi? Jawapannya adalah mudah bagi mereka yang ingin melakukannya. Jadi kalau awak nak, awak kurangkan dengan cara riyadhah, maknanya kita berusaha. Kita perlu melakukan secara beransur-ansur dengan mengurangi sesuap makanan kita setiap hari, sehingga kita boleh mengurangkan hanya sepinggan dalam sebulan. Jadi akhir sekali kita boleh kurang, boleh sikit. Perut tu dia boleh dilatih. Dia kata mana boleh ustaz? Cuba awak pergi tempat orang duduk diet tu. Kan tempat nak kurangkan timbangan. Ada orang yang 90 kilo dalam masa 2 bulan sudah tinggal 60 kilo. Pada macam mana dia buat? Maknanya boleh. Sebab kita nak. Kalau tak nak ya tak boleh. Saya tak boleh. Sama juga apa-apa saja pun benda-benda yang kita nak tinggalkan semuanya boleh kecuali kita tak nak. Di antara contoh saya dalam bab mengaji tasawuf ni, saya kata tak sah orang mengaji tasawuf kalau dia tak mampu nak meninggalkan tabiat merokok. Ini sensitif sikit ni dengan izin ahli jemaah ni tak. Sebab rokok ni ada orang boleh tinggal benda-benda lain tapi rokok tak boleh. Ingat kan kita bagi sanak dulu cerita suami bantak batal cancel doa bini dekat Kaabah tu. Kata lupa dah. Ingat tak? Kalau ingat tak nak cerita. Ingat. Lupa. Baik, ulang balik. Orang ni pergi umrah dengan isteri dia, pergi umrah. Biasalah orang perempuan ni, laki-laki pun dapat duduk dekat Kaabah tu sedapkan berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi sudah berdoa, balik ke hotel, isteri pun jumpa dengan suami dia, salam. Terima kasih abang bawa saya mari umrah. Saya tadi dekat Kaabah tadi doa khusus untuk abang. Oh, suami dia bangga, doa apa ni? Dia kata kau doa apa? Dia kata saya doa ya Allah ya Tuhanku, berilah kekuatan dan semangat pada suami aku ni supaya dapat meninggalkan rokok. Patut suami dia angkat tangan amin dah. Dia angkat tangan lalu, ya Allah ya Tuhanku, minta cancel balik doa bini tadi. Bila sudah berlaku cancel doa di Mekah. Ini sanak kita ada sini, alhamdulillah. Allah, saya dengar cerita ni, ya Allah, sombongnya. Kalau dia kata amin, insyaAllah dia tinggal rokok. Tapi oleh kerana dia angkat tangan minta cancel doa, tercancel lah doa dia tu. Memang dia tak nak. Dia kata apa? Sallallahu salam. Jadi jawapannya boleh dengan cara beransur-ansur melakukannya
kita perlu melakukannya secara beransur-ansur dengan mengurangi sesuap makanan kita setiap hari sehingga kita boleh mengurangkannya hanya sepinggan dalam sebulan. Allahu Akbar. Kalau kata sepinggan sehari, logik dah. Sebulan. Akbar. Dengan cara seperti ini, kamu tidak akan menyedari kamu sudah mengurangkan dalam pemakanan serta menjadikan sedikit makan itu sebagai adat kamu yang baru. Semua benda boleh berlaku, alhamdulillah. Bila tak nak, dia tak akan boleh. Makan secara sedikit boleh dibahagikan kepada tiga peringkat. Ha, dengar ni. Siapa dia ni? Diet cara Imam mana ni? Imam Ghazali ke siapa ni? Yang pertama, maqam siddiqin. Apa makna siddiqin? Orang-orang yang benar. Benar kedudukan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Iaitu makan sekadar memelihara badan daripada binasa, iaitu sekiranya kurang daripada kadar itu, ianya ditakuti boleh menyebabkan kerosakan pada akal fikiran ataupun menyebabkan mati kelaparan. Mana terlalu sikit sampai lapar ni boleh mati atau boleh. Dia kena makan sekadar yuqimu salbah, boleh menguatkan tulang belakang dia untuk beribadat. Makam siddiqin. Yang kedua, makan hanya secupok. Secupok. Secupok ni banyak mana? Dianggar satu cupok dianggarkan 300 gram bagi gandum dan 700 gram bagi beras. Ini secupok. Kita kan bulan Ramadan kan nak bayar fidyah puasa yang ditinggalkan, macam orang muslimat kita ni sakit ke apa dia uzur. Fidyah puasa dia secupok beras sekitar 700 gram. Ada setengah kata kurang sikit. Kita ambil 700 lah, lebih sempurna. Jadi sekadar secupok, setengah cupok setiap hari. Jadi setengah cupok 300 gram, 300 setengah gram. Iaitulah memenuhi 1/3 perut. Hal ini adalah amalan yang biasa dilakukan oleh Sayyidina Umar dan golongan para sahabat. Iaitulah mereka hanya makan segantang gandum dalam masa 7 hari. Segantang 7 hari betul lah tu. Tengok ni. Nota di bawah, gantang adalah satu alat sukatan lama. Satu gantang adalah bersamaan dengan 4 cupak. Setiap perkara adalah berbeza berat timbangannya bagi satu gantang. Berdasarkan Majlis Fatwa Kebangsaan menetapkan berat bagi satu gantang beras tempatan grade A bagi Semenanjung ialah 2.7 kilo. Mana 2700 gram. Manakala berat bagi gantang beras Vietnam bagi Sabah dan Sarawak adalah 2.6 kilo. Beza sikit lah. 2.7. Jadi, manakala Majlis Fatwa Arab Saudi menetapkan berat bagi satu gantang gandum halus syair 2.34 kilo. Itu dia panggil detail. Manakala kita nak bayar dengan gandum ini banyak ni, nak bayar dengan beras banyak tu. Alhamdulillah. Waktu anak pergi ke Madinah baru ni, tuan-tuan yang pergi ke Madinah, ada satu tempat nama dia Museum Dar Al-Madinah. Dekat kita nak pergi airport tu boleh berhenti. Dan kalau kita pergi umrah kak, kita minta penganjur kita pergi awal sikit. Di situ ada sukatan cupok dengan gantang bersanad daripada zaman Nabi SAW sampai ke sekarang ni. Harga dia murah ya. Satu cupok tu harga dia 500 rial. Eloklah kalau kita boleh balik dah ambil letak dalam almari di masjid kita ke, ni sukatan cupok dengan sanak-sanaknya sekali. Alhamdulillah sudah ada. Jadi boleh pergi beli sana. Saya pergi, saya ambil gambar ya. Nantilah lepas ni kita ambil letak dekat pondok kita tu, siapa nak pergi kita ni cupok. Sukatannya maknanya turun temurun. Macam tu dia punya sukatan. Pasal dia kata al-sa' sa' al-Madinah al-mikyal mikyal ahli Makkah. Dia ada dalam riwayat tu. Jadi su apa ni cupok kena kira untuk orang Madinah, sukatan untuk orang Makkah. Subhanallah. Allah Ta'ala ni maha kaya. Dalam kehidupan kita ni tak ada Nabi kita tinggal satu perkara, semuanya telah diajarkan kepada kita, cuma kita belajar atau tak belajar. Yang ketiga, darjat yang ketiga, makan sekadar secupok setiap hari. Ni okey dah ni kok. Nah, ni tarah kita dah ni. Secupok sehari, secupok sehari maknanya dekat dengan sekilo beras. Sekilo ni berapa pinggan boleh? Nanti balik ni test. Sekilo boleh berapa pinggan tak? Nah, kita nak dengar juga apa ni res, apa ni sukatan secara beras kita ni. Beras biasalah.
Apabila ia melebihi daripada yang sepatutnya, maka kebiasaannya ia dianggap sebagai golongan yang banyak makan. Sekadar cupok 700 gram boleh lagi, itu dikira orang yang makan tak banyak. Jadi kita ni alhamdulillah termasuk di kalangan orang yang belum banyak lagi. Kau banyak dah? Banyak. Tiga kali cupok tu. Tiga kali. Baiklah. Manakala mengurangkan makan dengan melihat kepada masa juga boleh dibahagikan kepada tiga peringkat. Tadi peringkat sukatan. Sekarang ini kita berpindah kepada masa. Jadual makan. Yang pertama, peringkat tinggi adalah berasa lapar sepanjang 3 hari ataupun lebih. 3 hari makan sekali. Maksudnya, golongan ini hanya makan setiap 3 hari ataupun lebih. Riwayatkan daripada bahawa Sayyidina Abu Bakar berlapar selama 6 hari. Riwayat ni, saya pun tak ada nota kaki di bawah ni. Kena cari lagi lah. Sebabnya, kita tak tahu. Adakah mereka tak makan tu kerana berlapar ataupun tidak ada makanan? Cuba tuan-tuan tengok dalam kuliah yang anda buat di bawah tajuk kisah Nabi dengan sahabat. Ada 24 siri kuliah. Menarik. Nanti kita hantar dia punya link. Kisah Nabi dengan sahabat, satu malam Abu Hurairah radhiyallahu anhu lapar. Sampai dia terguling atas tanah. Lapar. Jadi dia pun keluar daripada rumah dia, jumpa Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar pun lapar juga. Dia duduk tunggu tepi jalan. Lalu Sayyidina Abu Bakar, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dia tanya masalah. Dia tanya masalah tu nak suruh Abu Bakar tengok muka dia, nak buat pucat dah tadi aku makan. Abu Bakar pun sudah jawab masalah, lalu pergi. Astagfirullahalazim. Ingat ke dia faham? Soalan tadi bukan nak mengaji pun, memang lapar ni nak suruh orang tengok. Tanya pula. Tunggu Sayyidina Umar mari. "Assalamualaikum." Dia tanya masalah. Umar pun jawab. Sudah jawab pergi. Dia kata dua orang ni sama dengan aku juga rasanya. Tiga orang ni lapar belakang. Tengok sahabat-sahabat ikat di perut. Kerana tidak ada makanan. Lepas tu lah bila Abu Hurairah, akhir kali Nabi datang. Bila Nabi mari SAW, Nabi kata, "Ya Abahir." Nabi nampak dah muka Abu Hurairah. Tak payah tanya soalan. Nabi tengok muka dia nampak lapar. Dia kata, tabiat ni. Ikut aku. Abu Hurairah ikut sampai rumah Nabi SAW. Ada semangkuk susu sedang tersedia di rumah Nabi. Allahu Akbar. Bayangkan orang yang terlalu lapar bila tengok makanan, apa jadi? Berasa lega tak? Kalau boleh cium wangi pun sedap dah. Abu Hurairah, Abahir. Nabi kita dia suka panggil gelaran manja. Abu Hurairah tu dia panggil Abahir. Kita pun banyak juga tak? Panggil manja-manja kepada keluarga kita ni. Kadang-kadang dia panggil, takut kita pergi rumah kawan-kawan. Bunyi kat dapur panggil yang, hak dua pun panggil Ling, main yang ling pun. Apa nak juga tu macam? Alah, yang Ling macam lah. Jadi panggil lah manja, panggil lah orang nak panggil apa. Yang saya tak sukanya panggil Abah dengan Umi, itu tak suka. Bini panggil Abah ke suami, Abah panggil Umi ke bini, macam mana panggil lagi tu? Mak kita ke dia? Itu tajuk lain ni, kita nak bicara bak lapar ni. Nabi kata apa? "Ya Abahir." Abu Hurairah kata, "Naam." "Labbaik ya Rasulullah." Ingat eh? Dia tak kata "Naam." Kalau "Naam" tu agak kasar. Dia kata-kata "Labbaik." "Labbaik" tu maknanya saya menyahut, mendengar jawapan, seruan dia panggil. Kita pun kalau kita cakap dengan Arab, dengan Arab panggil kita, kita kata "Labbaik", itu lebih tinggi. Macam kita pergi ke Ar Haji, kita panggil, kita jawab apa? "Labbaik Allahumma labbaik." Sebab apa? Itu menyahut seruan Nabi Ibrahim dulu. "Labbaik." Kan Ibrahim kata, "Ya ayuhan nas, inna Allah qad ibtana lakum baitan fahujju." Eh manusia semua, Allah dah bina kepada kamu rumah ni, Kaabah ni, untuk ibadat. Fahuju, mari semua. Jadi kita yang pergi sekarang ni pun masih lagi menjawab seruan Ibrahim, "Labbaik." Itu mana labbaik? Nabi kata, "Ya Abahir." "Labbaik ya Rasulullah." Dia kata, "Mau pergi ke masjid, panggil semua ahli sufah yang kelaparan di masjid tu, mari minum." Ya Rabbi. Abu Hurairah bergoyang berjalan pergi masjid. Dia kata, "Rasulullah macam tak faham-faham. Patut akulah minum ni mas mangkuk nak pergi panggil habis masjid." Dia tak nak, dia pergi panggil. Dia duduk mikir. Dia kata, "Aku mikir dalam kepala aku, kalau habis susu ni macam mana aku malam ni?" Tak tidur. Bila mari, Nabi kata, "Abahir." Dia kata, "Labbaik." "Mau ambil susu ni, bagi kepada orang mari tu." Subhanallah. Ujian, tak sampai lagi. Patut dia kata, "Mau minum dulu, patut bagi." Tak. Bagi dulu minum.
dia pun ambil susu ni. Dia orang ni tak ada gelas banyak-banyak macam kita. Kita ni bertaraf ada sedikit kesombongan. Gelas kita tak bagi dah orang lain. Tak. Gelas orang tak minum, bekas anak tak minum. Bekas suami gelas tak minum juga. Ambil gelas campur. Semangkuk susu diminum semua sekali. Bagi-bagi-bagi sampai habis. Abu datang depan ni. Dia kata, "Abahir, tinggal aku dengan mu je, tak minum lagi." Subhanallah. Orang lain semua dah kenyang. Itu mukjizat Nabi. Semangkuk susu boleh minum semua sekali. Alhamdulillah. Pergi. Nabi kata, "Tinggal aku dengan mu ya, tak minum lagi Abu Hurairah." Patut Nabi minum dulu. Dia kata, "Isyrab." Nabi suruh Abu Hurairah minum. Minum. Lagi. 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 Sampai Abu kata, "Ya Rasulullah, sampai ke sini dah saya ni. Tak boleh dah." Barulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ambil susu, baru dia minum sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu dia kata, orang yang beri minum pada orang, dia yang terakhir sekali minum. Sakil qaum akhiruhum. Jadi orang beri minum, dia tak minum. Cuma di sini panjanglah cerita ni, tapi sangat sangat menarik bagi saya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata di para ulama, istimbat daripada cerita ini, kita boleh suruh kalau tetamu mari, kita boleh suruh dia minum sampai, suruh makan sampai dia kenyang, tak apa. Makan, makan. Silakan, silakan. Tapi ada setengah orang ni dia taharraj. Manakala kita suruh tambah, macam malu-malu dia. Tambah lagi, macam banyak sangat aku makan. Nah, jadi ada orang bersifat malu. Suruh tambah, berhenti selalu makan. Jadi saya kata dengan tip Abu Anas ni, kalau orang mari rumah jangan suruh tambah. Jangan suruh. Habis kita ambil je nasi tambah tu tak depan dia. Biar dia boleh ambil. Dia relax. Ada semua orang tu makan relax. Dia tak tambah banyak, dia ambil satu senduk tak. Dia makan, habis ambil pula. Jadi orang pun tak nampak dia makan banyak. Jadi kita bagi. Cuma oleh kerana makan sekarang ni buffet, pasal kena bangun pergi ambil tawah meja, dia takut orang kata awak ni banyak kali pusing tak. Pasal tu dia ambil sampai penuh tu. Lepas tu dia tinggal, berlakulah pembaziran yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Menarik cerita tadi. Tengok dalam rakaman kita, tajuk dia kisah Nabi dengan para sahabat. Ada 62 kisah yang cukup menarik. Banyak kisah-kisah Nabi. Sekarang ni saya sedang baca satu kitab baru pula di bawah tajuk Kisah Benar dari Nabi. Kisah benar dari Nabi ni, siri yang pertama baru ni, cerita kejadian Adam alaihissalam. Nak dengar juga sikit. Kita tengok video. Dengar lalu. Ini tak habis kita. Nabi Adam ni, Allah Ta'ala beri umur dia 1000 tahun. Panjang umur dia. Kejadian dia 60 hasta besar. Jadi bila Allah Ta'ala tayangkan kepada Nabi Adam ni, anak cucu dia, ada seorang daripada cucu dia ni, muka dia cerah, cantik bercahaya. Dia kata, "Siapa tu?" Malaikat kata, "Itu Daud, Nabi Daud AS." Oh, dia kata, "Tak apa." "Berapa umur dia?" "Umur dia 60 tahun pendek ya. Nabi Adam 1000. Dia kata, "Tak apa, ambil umur aku sedekah dengan dia 60 tahun, bagi 40 tahun lagi, cukup 100 nah, ini cerita. Lepas tu bila lama hidup, waktu umur Adam 960 tahun, malaikat maut datang. Dia kata, "Adam, cukup dah masa awak hidup atas dunia ni." "Eh," dia kata, "mana boleh, ada 40 tahun lagi." "Engkau terlupa, kamu beri sedekah ke Daud 40 tahun." Kata Nabi SAW, "Jahada Adam wanasya fajahada ummatu zuriyatuhu." Tu Adam engkar apa yang dia beri dan dia terlupa, maka anak cucu dia agak terlupa. Lupa tak lupa kita? Itu anak cucu Adam tu kita. Nah, itu kesimpulan dia. Saya duduk memikir juga seorang, kata aku ni, kalau kita tahu berapa umur kita, tak, kita tahu umur kita berapa. Umur kita 80 tahun, umur isteri kita 65 tahun. Agak-agak kita nak sedekah ke tak? Biar balance, sama panjang, sama panjang. Nak tak? Dia duduk memikir. Jadi ada orang kata, "Tak apa, biar dia mati dulu, cari orang lain." Tapi kalau suami mati dulu, agak-agak muslimat ni nak sedekah dak umur sikit. Kalau boleh lah, macam tadi ada perundingan. Nak sedekah dak? Kau biarnya pergi awal tua tu. Nah, aku duduk seorang boleh pergi ngaji sedap sikit. Macam-macam cerita ada, wallahu alam cerita. Baik, kita balik ke tajuk kita. Orang yang paling tinggi darjat dia berlapar selama 7 berapa hari? 3 hari ataupun lebih. Maksudnya golongan ini hanya makan setiap 3 hari ataupun lebih. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Bakar berlapar selama 6 hari. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya buat analisanya macam tadi lah. Mungkin dia tak ada makanan. Tidak ada makanan. Radiyallahu ta'ala an jami'is sahabah.
Peringkat yang kedua, peringkat pertengahan, iaitulah makan pada setiap 2 hari sekali. Peringkat yang lebih rendah ialah makan setiap hari hanya sekali. Okeylah tu. Yang masalah kita ini, kalau kita nak pergi kursus ke, nak pergi tempat, nak sewa-sewa tempat tak, dia tulis lalu menu kita termasuk tempat tinggal dan makan 6 kali sehari. Ni mazhab mana pakai ni? Mazhab 6 kali ni. Lemah sungguh. Pasal itulah seminar-seminar kita mahal. Seminar-seminar yang berbayar tu jadi mahal sebab makan saja. Lepas ceramah 2 jam berhenti makan. Lepas tu makan pula. Lepas orang makan tidur dalam dewan. Jadi patutnya jangan bagi makan. Bagi makan sikit-sikit. Oleh itu, mereka yang makan pada setiap 2 hari tidak akan berasa lapar. Bahkan sebenarnya dia sudah pun meninggalkan kelebihan lapar. Subhanallah. Jadi ini yang penting bagi kita, kesimpulan daripada tajuk yang kita bincang ini, iaitulah makan itu biarlah kita berpada-pada, janganlah lebih daripada apa yang diperlukan, insyaAllah. Tamatlah bab yang ketujuh, insyaAllah kita akan sambung bab yang kelapan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa